Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Istighosah Al-Quwah, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan ditakdir kali Allah saged manggi malam Jumat Legi Perdana wonten tahun baru 2023 Masehi. Mugi-mugi kanti semangat tahun baru, semangat ibadah kita lebih meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Jamaah ingkang kula hormati, banyak pakar berpendapat, banyak orang pinter berpendapat kalau tahun 2023 niki tahun ingkang sulit, bahkan diprediksi akan terjadi resesi dunia. Tapi kita umat Islam kudu wajib yakin seyakin-yakinnya kalau kita mau mendekat kepada Allah, purun DP-DP tengarasanipun Allah, pasti Allah badhe nulungi kula lan panjenengan. Pasti Gusti Allah badhe ngayemno urip kula panjenengan asal kula lan panjenengan purun nyedak nanggone Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di semangat tahun baru niki, monggo pertama kita semangat syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata syukur niku kufur. Kufur niku artine nutupi nikmate Gusti Allah. Koyok-koyok urip iki gak tahu oleh nikmate Gusti Allah. Ngoten iku tiyang ingkang kufur. Padahal meripat kula jenengan awas niku nikmate Gusti Allah. Melampah akas niku nikmate Gusti Allah. Kuping tasik tengen niki nikmate Gusti Allah. Pikiran tasik jangkep niku nikmate Gusti Allah. Tapi orang yang kufur seakan-akan hidupnya tidak pernah menerima nikmate Gusti Allah. Padahal Allah dawuh dateng Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya kita rajin bersyukur, semangat bersyukur, maka apabila kita melihat teman, melihat orang lain, melihat saudara kita tentang urusan duniawi, maka lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Dina kepingin syukur nggone Gusti Allah temenan, pokoke urusan dunia nontok sak ngisore awak dhewe. Sing wis nduwe mobil nontok, sing isih duwe sepeda motor. Alhamdulillah aku duwe mobil,
Mas yo gak patek apik kaya mobil Mas Erik, tapi tetep ora kodanan, ora kepanasan. Alhamdulillah, daripada koncoku mung duwe sepeda motor. Sing duwe sepeda motor ya kudu alhamdulillah isih dikei sepeda motor. Tonggone koncone ora di sepeda motor, ngontel terus GL, napa GL iki? Genjot langsung, pokoknya sarapane tambah akeh, tambah banter. Alhamdulillah. Sing duwe GL mau genjot langsung, ya kudu syukur nggone Gusti Allah, isih duwe GL. Ana kanca, ana tangga ora duwe sepeda motor, ora duwe GL, ning ndi-ndi mlaku ae. Ning pasar mlaku, ning Deltasari mlaku, ning Semambung mlaku, ning ndi-ndi mlaku, sebab ora duwe sepeda motor, ora duwe GL. Enten ngoten niku. Enten tiyang ndugi kita iki. Sing isih kuat mlaku ya tetep alhamdulillah, ning ndi-ndi mlaku malah sehat, awake tambah sehat, langsing bisa narik sing teko iku ya. Alhamdulillah isih kuat mlaku, daripada tonggone setruk pirang-pirang tahun ora iso mlaku. Alhamdulillah. Arina urusan donya kita harus berusaha melihat yang di bawahnya agar semangat bersyukur, lesan ini gampang ucap alhamdulillah. Tapi kalau sudah urusan akhirat, maka kita harus berusaha maksimal melihat di atas kita. Tonggoku iku kerjone bayarane titik, tapi nyumbange masjid rutin. Tapi nak ono pengajian mesti gelem infak. Aku iku bayarane luwe akeh, tapi kok angel metune dhuwit. Enten nggon niku. Kathah ya. Makane kudu dilihat yang di atasnya dalam soal akhirat. Aku bayarane luwe akeh. Tahun iki kudu luwe akeh daripada koncoku, kudu nyumbang luwe akeh daripada tonggoku. Akhirnya semangat berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jamaah yang menghormati, yang kedua di nuansa tahun baru ini yang perlu kita tingkatkan adalah sabar. Sabar nikulah omongnya gampang, angel dilakoni. Tapi nak gak dilakoni, arep lapo urip niki? Nak wis kejadian ngoten niku. Sabar ya kadung kejadian, gak sabar ya tetep kejadian. Sing apik kudu tetep sabar. Sabar nglakoni perintahe Gusti Allah, sabar ngadohi larangane Gusti Allah, sabar nrimo cobaane Gusti Allah. Saben jenenge menungso niku mesti bakal dicoba karo Gusti Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami uji kepadamu manusia dengan rasa sedikit ketakutan. Saben wong iku ana rasa wedi, sing durung rabi wedi gak payu rabi, sing wis rabi wedi gak duwe anak, sing wis di anak wedi gak iso nyeko lano, sing wis sekolah wedi gak oleh nyambut gawe, sing wis nyambut gawe wedi gak oleh bojo. Mulut nyawon ada rasa takutku. Saben manusia pasti ada sedikit rasa ketakutan siapapun dia. Yang kedua, cobane Gusti Allah ini akan sedikit kekurangan harta benda. Jadi ono wong iku sugih kaya apa, suatu saat ya ono ku kurangi. Artinya awis sugih kurang apa mana melarat tambah kurang. Jadi ada manusia itu yang dicoba dengan sedikit
kekurangan harta benda. Dan manusia itu juga akan ada diuji oleh Allah dengan sedikit kelaparan. Makanya poso niku sebentar lagi niku ngelatih yak nopo rasane diuji Gusti Allah merasakan lapar. Allah juga akan menguji kepada kita dengan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu maksudnya sak ben menungso iku tau ngrasakno lara, sak ben menungso cepet atau lambat mesti bakal meninggal dunia. Setiap manusia akan juga diuji oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan. Artinya kadang-kadang sing tani gagal panen, kena wereng gagal panen. Tapi di akhir ayat itu disebutkan oleh Allah wabashiris sobirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Pokoknya urip di gelem sabar mesti disenengno karo Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Urip ki beruntung, dia akan bahagia. Tuflihun syaratnya pertama harus sabiru, sabar. Isbiru. Kemudian yang kedua wasabiru, menguat-nguatkan kesabaran. Allah itu ngerti nak kon sabar iku angel, makane syarat yang kedua setelah isbiru wasabiru, menguat-nguatkan kesabaran. Kemudian nak kemin urip niku tuflihun harus warabitu. Warabitu artinya selalu siap siaga. Orang itu enggak boleh putus asa, terus berusaha. Wattaqullah, syarat yang keempat kudu gelem takwa nang gone Gusti Allah. Kalau empat syarat itu dipenuhi oleh kita semua, la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi manusia yang beruntung. Jadi urip niki mesti ditulungi Gusti Allah, disenengno Gusti Allah, diayemno karo Gusti Allah. Kata kunci yang kedua adalah hidup mau bersabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, di nuansa tahun baru ini mari kita meningkatkan ikhlas kita. Ikhlas niku pokoke seluruh perbuatan kita tidak karena yang lain, tapi semata-mata karena Gusti Allah. Maka setiap niat sholat nopo mawon niku pasti di akhir niat itu ada kalimat lillahi ta'ala. Zakat ya mesti di akhir kalimat ya mesti lillahi ta'ala. Itu menggambarkan dan mempelajari kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena manusia, bukan karena yang lain, tapi lillahi ta'ala. Sebab menungso niku nak mengharapkan podo menungso nih pak, sering kecewa. Sa'api-api'i menungso niku mesti ono sing gak seneng. Sa'pinter-pinteri menungso mesti ono sing gak seneng. Kanjeng Nabi niku pun tiang mulia-mulia nih wong, pinter dekat nenggone Gusti Allah sembarang iso, tapi musuhe yo kata sing mitnah nggih kata. Makanya kula jenengan iku menungso biasa apa maneh, nak kepingin dilemong mesti kecelik. Makanya seluruh aktivitas ini didasari lillahi ta'ala. Nak ampun saged ngaten insyaallah urip niki bakal diayemno karo Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir ing dalu ingkang mubarokah menika ditulungi kalau Gusti Allah, seneng ten donyone nggih seneng ten akhirate. Allahumma amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.